Nahnu ashabul haq. Ayo. Nahnu ashabul haq. Nahnu ashabul haq. Al-haqqud dini. Wal-haqqul wafun. Kami pemegang kebenaran. Benar dalam beragama. Benar dalam berbangsa dan bernegara. Tapi sayangnya, walaupun kita sudah ashabul haq, belum ashabul qorar, belum pemilik kebijakan. Paham gak? Paham gak? Kita ini the own of the truth, saya bilang the own of policy. Kita masih belum ashabul qorar, yang mengambil keputusan, belum. Kalau mau kira-kira ashabul haq dan ashabul qorar, harus men... Paham tidak? Kalau ashabul haq kan ya, sekarang saya ashabul haq. Sekarang kita ada kita ashabul haq. Ini bukan ashabul qorar. Tidak menentu, bukan penentu, bukan. Apalagi mau bicara PBB, membela Rohingya misalkan, membela Palestina misalkan. Ketua NU ngomong di PBB, siapa kamu? Ngapain kamu? Mengutuk Israel, membela Palestina. Siapa kamu? Mengutuk Rohingya Myanmar, terdalam terhadap apa? Rohingya. Siapa kamu? Tapi kalau yang pidato itu presiden atau wakil presiden, harus ashabul qorar. Paham betul? Paham tidak? Saya kira itu saja sudah ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakatu wan najah. Ini enggak cukup sekali kalau saya ngomong ini. Ada dua kali pertemuan lagi, lebih luas lagi. Penting itu saja ya. Saya yakin benar ya, yakin benar ya. Yakin saya ashabul haq ya. Yakin enggak? Kenapa? Kita ikut yang benar, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Asy'ari, ikut Kiai Hasyim Asy'ari, pasti benar, ikut orang benar. Tapi tinggal kita yang belum ada ashabul qorar, belum memegang kebijakan. Syukran adumtum fil khair wa barakati wa najah wa lafadzum jami'an na ahad wa afad aku ba'idik minatih salam wa khair wa huwa lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.